Dan yang kedua ada praktik untuk passing bola voli, yaitu passing atas dan passing bawah menggunakan bola yang tentunya. Terus okay. Yang oke guys, jadi yang kedua jadi praktik, gua akan melakukan passing atas dan passing bawah permainan bola voli. Tapi karena nggak ada bolanya, agak boleh plastik aja ya Pak, nggak apa-apa ya kan? Wait a minute. Gua akan melakukan passing bawah. Passing bawah disinjakan seperti biasa. Kaki buka selebar bahu dan berjaga agak membukukan menekuk kaki paha seperti ini. Lalu posisi tangan satunya di kepal, satunya di ini. Itu boleh sebaliknya. Gue pakai tangan kanan. Oke. Okay. Hope this works. Terus perkenaan tangannya menurut teori, perkenaan tangannya tuh di sini, di sekitar sini atau sini. Jadi bolanya tuh kena di sini, di daerah sini. Supaya dia nanti melentingnya ke atas sempurna. Jadi kita coba. Sebenernya nggak terbang ya guys. Oke guys, jadi setelah tadi passing bawah, gua akan lanjutkan ke passing atas ya guys. Jadi tanpa bola dulu, posisi kakinya sama, mirip-mirip. Posisi penjagaan siap untuk ini, kakinya agak menekuk seperti yang tadi. Lalu saat ingin memukul bola atau menepuk bola, tangan dibentuk seperti ini. Menurut teori, agar perkenaan bolanya pas di daerah lapak di sini, nanti bolanya tidak melenceng kemana-mana. Ini set. Oh my god, wow, samping mau coba ke bola. Ini agak lebih susah ya guys daripada kelihatannya. Kalau kalian belum pernah nyobain. Bruh. Tidak lupa. Sekarang mari kita coba dari kelasin dari samping. Bruh. Oke guys, jadi itulah chat praktik yang kedua. Thank you and